Apabila Anda menyukai video saya, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, dan share ke teman-teman Anda. Tonton sampai habis. Terima kasih. teman-teman semua di kesempatan kali ini saya akan uh, sedikit sharing ya mengenai bisnis uh, ternak kambing atau ternak domba ini ya, teman-teman ya ternak domba yang sangat menggiurkan sekali teman-teman ya omsetnya juga tidak main-main teman-teman ya jika benar dalam mengelola uh, manajemennya tepat insya Allah hasilnya juga luar biasa teman-teman ya. Oke, okay. di sini kebetulan eh, yang saya sedang liput adalah eh, domba. Ada domba Jawa, ada domba eh, apa namanya ini kayak blasteran teman-teman. Ya, di sini sistemnya itu diternak. Ya, jadi bukan mengemukan bukan pengemukan ya. Beda lagi kalau mengemukan eh, lebih cepat panennya teman-teman. Ya, paling kita beli umur enam bulan kita besarkan sampai apa namanya sekitar umur 8 bulanan lah teman-teman. Baru kita panen atau kita jual, teman-teman seperti -teman, itu. Beda lagi dengan sistem ternak ya. Kalau ternak kita apa namanya ya? Ya. Pak untuk pakan-pakannya juga beda. Cukup rumput aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini apa namanya menggunakan sistem penggemukan harus menggunakan apa namanya itu fermentasi ya biar hasilnya itu bagus gemuk-gemuk ya tapi kalau misalnya mau fokus ke peternakan cukup ini aja apa namanya rumput dan uh, daun-daunan tak apa-apa cukup seperti itu teman-teman ya uh, jangan dikira apa namanya ya domba itu susah untuk dipelihara tapi mudah teman-teman ya jadi uh, untuk uh, satu domba betina itu satu tahunnya bisa uh, intinya bisa beranak dua kali teman-teman ya satu kali hamil atau mengandung bisa isi dua ya ataupun bisa tiga juga ataupun bisa juga cuma satu seperti teman-teman ya jadi coba eh, kalau teman-teman mempunyai 10 ekor domba eh, apa namanya eh, dikalikan aja teman-temannya 10 domba betina atau induk bisa misalnya sekaligus uh, satu tahun itu menghasilkan uh, empat ya. 4 anak ya, empat kali 10. Udah punya 40 teman-teman ya. Itu modal 10 aja teman-teman ya. Apalagi kalau punya 20. Kalikan aja teman-teman ya. ya. jadi uh, domba itu beda dengan kambing-kambing uh, seperti kambing Jawa itu ya. Itu agak lama proses berkembang biaknya lama beda dengan domba ini sangat cepat teman-teman ya uh, inti intinya ya kita cukup modal uh, untuk apa namanya ya tempat atau uang untuk domba-dombanya ini bisa menggunakan kayu ataupun bambu teman-teman ya sesuai dengan budget teman-teman semua ya seperti itu teman-teman ya jadi yang uh, saya lipit liput ini ya ini sekarang jumlahnya 28 ya awal dari apa namanya eh uh, awal dari bisnis ini ya teman-teman ya ternak ini cuma kalau nggak salah ini uh, sekitar empat lah empat empat ekor <tik> tapi karena kegigihan dan uh, apa namanya ya ini sabar telaten uh, Alhamdulillah ini udah 28 hampir 30 teman-teman udah <tik> ada yang mengandung lagi ya ini gemuk-gemuk sekali teman-teman dombanya -teman, seperti itu teman-teman ya ini untuk umur satu tahunan ke atas untuk betina bisa dihargai apa namanya sekitar 2 jutaan teman-teman ya seperti itu ya jika teman-teman punya 10 aja 10 aja 10 modal lah intinya betina dan satu atau dua domba jantan dalam satu tahun teman-teman bisa uh, bisa apa namanya ya intinya bisa tambah sekitar empat uh, 40-an kira-kira lah 40-an anak domba ya. Dalam setahun kalau tidak ada halangan bisa menghasilkan 40 anak domba ya dari 10 induk teman-teman ya. Luar biasa bukan? Nah hmm ini dia ya untuk modalnya untuk misalnya ternak yang dibutuhkan cuma itu tempatnya tempat kira-kira ya kalau misalnya pakai bambu lebih murah paling yang modal sekitar 10 jutaan juga udah bisa tergantung ukuran teman-teman berapa tapi kalau misalnya pakai kayu ini ya agak agak lumayan mahal sekitar 20-an mungkin lebih lah seperti itu untuk pakan juga kebanyakan ini pemilik Dombanya uh, bisa memakai daun-daun uh, singkong ataupun rumput-rumput uh, liar. Ya, di desa sangat banyak rumput-rumput yang uh, apa namanya ya, ini rumput yang berserakan di kebun-kebun banyak sekali ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya daripada beli uh, makan yang lain ataupun fermentasi, ya masih bisa memakai rumput-rumput yang ada di sekitar lingkungan kita. Jika pengen lebih maksimal lagi, apa namanya, untuk kualitas dombanya bisa memakai fermentasi, ya, seperti teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe.